Iya, baik Yunda. Kalau kita lebih kuat dari mereka. Iya. Kita masih punya tugas yang lebih penting dari hanya sekedar melayani mereka. Tapi saya... Sudah Wirat memerlukan bantuanmu, Lokahita. Sebab saya Maharsi, Sang Begawan. Maharsi Mahasyura mendesak para pendekar untuk segera bergegas menuju Merangga sebelum terlambat, karena Sudah Wirat kini berada di sana. Lokahita, yang terkejut mendengar berita tersebut, menjadi semakin penasaran. Ia sempat mengira bahwa suaminya, Sudah Wirat, pergi menuju Pusir Angin. Untuk mencari kepastian, Lokahita merasa harus segera menyusulnya ke Meranggas. Mesti akan dawuh Sang Maharsi. Tetaplah kalian pakai cincin pandang angin itu sampai urusan Suro Barung selesai. Mesti akan dawuh Sang Maharsi. Mesti akan dawuh Sang Maharsi, Sang Begawan. Perhatikan air terjun yang menutup mulut gua itu. Ayo! Yang menutup mulut gua ini jelas satu-satunya pintu masuk. Aku harus membukanya. Iya. Berjaga-jaga. Baik. Cepat masuk. Periksa ke dalam, ada penjaga atau tidak. Baik. Kalian ikut saya. Benar, kita harus masuk. Ayo kita masuk. Baiklah. Hai. Benarkah harta karun ini ada yang menjaga?
Tidak! Tidak mungkin! Jika harta karun ini ada, siapa yang melepaskan anak panah dan membunuh Pandega dan prajuritku? Ini jebakan senjata rahasia Anusara. Anusara menjaga hartanya dengan senjata rahasia. Aku harus melumpuhkannya. Harus. Penjaga! 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 Diam, Ki. Jangan berteriak. Keluarkan aku dari sini. Aku punya harta karun yang tidak ternilai jumlahnya. Akan kuberi kau sebagian kalau kau mau mengeluarkan aku dari sini. Kamu sudah tidak punya apa-apa, Ki. Kamu tawanan di sini. Lihat. Aku punya ini. Gelang berlian yang sangat mahal. Kamu tidak mau kuberikan ini? Aku bisa keluar dari sini dan mengambil harta karunku. Kau bisa menjadi kaya raya. Ayo, ambil. Ayo, ayo. Kenapa ragu? Ayo. Ayo. Bahadur, apa perlu kita dekati? Tidak, tugas kita mengawal. Biarkan Tuan Bahadur sendiri. Cermin sihir.
tunjukkan padaku di mana Suro Barung berada, eh? Tunjukkan. Kenapa jadi begini? Hah? Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Hei, cermin sihir, tunjukkan. Tunjukkan! Yang mulia Rahwana Raja. Iya, aku Bahadur. Ada apa yang mulia? Kenapa yang mulia muncul dalam cermin saya? Ikuti saja perintahku. Dan jangan membantah. Tapi yang mulia, saya sedang mengejar Suro Barung yang mulia. Lupakan Suro Barung. Tapi saya sudah berjanji pada Sang Prabu Singa Maruta Raja Samuka. Nanti bagaimana dengan janji saya yang mulia? Yang sekali mulia lagi, saya... ikuti perintahku dan jangan membantah. Ya, baiklah yang mulia. Apa yang harus saya lakukan, ya? Awan itu akan menyongsongmu, akan membalutmu dan menutupimu. Ikuti saja arahnya, karena awan itu akan membawamu kepadaku. Iya, baik yang mulia. Ini aneh. Kalau yang mulia Rahwana Raja memanggilku, kenapa? Dan ada apa? Apa yang akan terjadi denganku? Kemana Tuan Bahadur Pandega? Kenapa tiba-tiba tidak ada? Saya tidak tahu. Tiba-tiba saja Tuan Bahadur tertutup awan dan lenyap. Ayo cepat! Apa itu? Kau berapi? Haruskah aku kesana? Haruskah aku masuk ke dalamnya? Itu suara Tuan Bahadur. Iya, betul. Itu, dari sana. Iya, di sana. Kita ke sana. Lihat itu, lihat. Itu tongkat sihir Tuan Bahadur. Tidak mungkin. Kisah tragis yang menimpa penyihir Bahadur telah diceritakan oleh Singa Mandala kepada Raja Samuka, dan berita tersebut memicu kemarahan sang raja. Selama ini, Bahadur adalah aset berharga baginya, dan kejadian ini membuat Singa Maruta tidak percaya. Ia menyalahkan kakaknya, Singa Mandala, yang seharusnya bertugas menjaga dan menemani Bahadur kemanapun ia pergi. Kakak kan tahu, siapapun yang melewati kawah itu sudah pasti disedot oleh gunung itu. Tapi kejadiannya cepat sekali, Adi Prabu. Tiba-tiba saja, awan bergulung menutupi Tuan Bahadur. Kami tidak sempat melakukan sesuatu, Adi Prabu. Dan kamu? Saya... Kamu pasti hanya bengong-bengong dan tidak berbuat apa-apa. Kamu juga tidak tahu kemana para prajurit handalmu menghilang, kan? Dan kalian? Kalian semua pasti hanya bengang-bengong menunggu perintah, kan? Kalian tidak punya usaha untuk menolong, kan? Sabar, Adi Prabu. Cukup, cukup. Pandega ini tidak bersalah. Dan para prajurit ini pun tidak bersalah. Kakang, dengar baik-baik. Kita bukan saja kehilangan Tuan Bahadur. Kita juga kehilangan para pandega dan pemanah handal kita. Apakah saya tidak boleh marah, Kakang? Bukan begitu, Adi Prabu.
Kalau Adi Prabu mau marah, marahlah pada kawah yang telah menelan Tuan Bahadur. Kerahkan api kemarahan Rahwana Raja. Aduk-aduk kawah itu. Dan temukan Tuan Bahadur di sana. Dan temukan jawabannya. Kenapa kawah itu menelannya? Iya. Kakang benar. Aku akan ke gunung itu. Iya. Akan kuaduk kawah itu dengan gelembung api kemarahanku. Siapapun kalian, keluar! Hadapi aku dengan jantan! Kakang pikir aku tidak bisa keluar dari penjaramu. Mau saling membunuh. Lihatlah. Mereka mati tanpa guna. Dan lihat itu. Para penjaga hartamu, Hanusara. Mereka mati sia-sia. Jadi kakang diam-diam merekrut orang baru untuk menjaga harta karun kita. Itu hanya... Tapi kakang tidak bilang kalau harta karun itu ada yang jaga. Tapi buktinya... Apa ini bukan berarti kakang punya niat untuk menguasai harta karun itu sendiri? Iya, kamu benar, Pak Kenca. Sudah jelas Adi Hanusara punya niat seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Cukup! Kuingatkan kalian, murid-muridku. Kalau harta itu membuat kalian terus bertengkar, dan tidak kalian gunakan untuk membangun Gunung Kelut, lebih baik harta itu aku hancurkan. Guru, jangan guru. Bagaimana? Akan kamu gunakan harta karun itu untuk membangun Gunung Kelut? Iya.
Kita memang akan membangun Gunung Kelung. Tapi akan kutinggalkan Gunung Kelung kalau bukan aku yang duduk di kursi terbesar. Lihat saja nanti. Tangkap dia! Masuk ke ruangan ini, Penyihir Bahadur. Iya, Yang Mulia. Saya kaget dan takut, dan saya menjadi penuh. Menolong, Yang Mulia. Ya, aku sakit, Bahadur. Ini terjadi karena benturan keras antara gadaku dengan kapak Gerenda Seba di perkelahian keras itu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Lihat apa yang ada di hadapanmu. Aduk bubur kawah itu dengan ujung tongkatmu. Lalu, sesudah itu dengan ujung tongkatmu pula, semburkan adukan bubur kawah itu ke tubuhku. Yang Mulia. Lakukan, dan jangan banyak bertanya. Ayo, Bahadur. Sekarang baca mantra penyembuhmu. Lalu, semburkan bubur kawah itu ke tubuhku. Cepat, Bahadur. Dan jangan buat aku marah karena kamu tidak melakukannya. Baik, Yang Mulia. Ya. Ah.
Itu yang mulia. Itu yang mulia. Mau menolong Tuan Bahadur yang kata Kakan Singa Mandala. Dia kesedot ke dalam kawah itu yang mulia. Betul yang tapi mulia. Sekarang pergilah kalian ke Meranggas. Sebab mayat Suruh Barung yang kalian cari ada di sana. Suruh Barung ada di sana? Kalau begitu, Gendrawani yang mulia. Jalo, eh? Lihatlah. Tuan Bahadur tidak apa-apa, Kakan. Hah? Iya, saya juga heran. Wah, mari ikuti mereka. Ya, ayo. Di Istana Tua Bukit Meranggas, suasana tegang menyelimuti sebuah ruangan tempat Suro Barong berada. Para prajurit siluman berkumpul, bersiap-siap untuk ritual menghidupkan Suro Barong. Mereka diperintahkan untuk berjaga-jaga, mengingat kemungkinan bahwa Suro Barong bisa mengamuk dan menjadi tak terkendali setelah dibangkitkan oleh Gendrawani. Kegelapan malam semakin mempertegas ancaman yang akan datang. Ya, bangun Tenaga, dan kamulah orang pertama yang terbunuh. Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Coba lihat keberadaan Suro Barong. Baik, Yang Mulia. Cermin sihir! Cermin sihir! Perlihatkan Suro Barong. Tunjukkan. Ya mulia, lihat. Kamu akan hidup lagi karena tanah Suro Barong. Tapi aku tidak akan membawa. Yang pertama, yang aku hidupkan adalah jiwamu. Karena dengan begitu, aku akan bisa tahu apa yang ada dalam pikiran dan hatimu. Karena dengan tanah ini, kamu akan hidup lagi, Suro Barong. Bangunlah. Bangunlah, Suro Barong. Bangunlah. Bangun, Suro Barong. Bangun. Bangunlah. Bagus.
kamu sudah bangun, Surabaya. Badut. Soca Cendawa memang mumpuni Adi Prabu. Kelihatannya ia tahu kunci-kunci membangunkan yang mati. Lihat Adi Prabu. Bawa sini, Tuan. Baik, Yang Mulia. Lihat, Yang Mulia. Coba gerakan tangan dan kakimu, Surabaya. Aku tidak mampu menggerakkan tangan dan kakiku. Tangan dan kakiku terasa kaku, terasa sangat berat. Bagus, bagus. Kenapa? Ya, karena aku memang belum membangunkan tangan dan kakimu, Surabarong. Apa maksudmu? Aku hanya akan membangunkanmu secara total. Kalau sudah aku ketahui apa yang ada di pikiranmu, Surabarong. Jangan siksa aku, Soca Cendawa. Aku tahu. Kamu pasti punya pikiran untuk membunuhku, Surabarong. Tidak. Kamu bohong. Aku tidak bohong. Bicara jujur. Kalau tidak ingin kucemat jantungmu. Ya. Aku memang ingin membunuhmu. Kalau aku kembali hidup, Soca Cendawa. Bagus. Bagus. Kamu bicara jujur. Tapi ingat, kamu tidak akan bisa membunuhku. Karena jantungmu ada di tanganku, Surabarung. Tuan Bahadur, cepat gunakan sihir, Tuan Bahadur. Rebut Surabarung dari Meranggas. Sabar, Yang Mulia, sabar. Saya pasti akan merebutnya untuk Yang Mulia. Tapi bukan sekarang. Kenapa? Surabarung belum benar-benar hidup, Yang Mulia. Jadi kita masih harus menunggu. Jadi Yang Mulia harus sabar sedikit. Sabar boleh-boleh saja, Tuan Bahadur. Tapi, lihat, siapa yang mendahului kita? Sudawira. Hei, dekatkan ke atap itu. Tidak. Dekatkan. Tidak. Kenapa? Kita akan membentur. Kita bisa jatuh. Ya. Mungkin aja. Cepat kejar. Kita beri pelajaran pada Sudawira, Tuan Bagi. Ayo. Jangan, Yang Mulia, jangan. Kenapa? Konsentrasi kita harus tetap pada Surabaya, jangan pada yang lain. Tapi Sudawira sudah mendahului kita. Nehi, Nehi, Yang Mulia. Yang Mulia, ya. Mana dia? Bagaimana, Tuan Bahadi? Kita jemput sekarang, Surabarong. Belum. Belum? Kenapa? Kita tunggu sampai ribut-ribut itu semakin besar. Lihat itu. Sudawira, apa yang kamu lakukan? Aku mencari Surabarong. Ha 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 ha
Tuan Bahadur. Siapa yang datang? Itu Suliwa dan para pendekar Malwapati. Begitu mereka sudah tahu Suro Barok ada di Meranggas, Tuan. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tapi kedatangan mereka jelas akan menguntungkan kita, Yang Mulia. Menguntungkan kita? Ya, Yang Mulia. Meranggas akan semakin situ. Mau tidak mau, Soca Cendawa dan Ratu Gendrawani pasti akan keluar. Nah, pada saat itulah kita akan masuk. Kita akan mengambil Suro Barok yang lepas dari pengawasan mereka. Iya. Iya. Aja. Tuan Bahadur memang benar. Sekarang kita jadi penonton dulu, eh? Acar.